Pak Niko, boleh kirimkan nomor rekening ya, saya transfer. Kemudian setelah Niko mendapatkan alamat yang diminta oleh Jeffrey dan juga Novia, akhirnya Jeffrey pun membayar Niko. Saya kirim sekarang ya, Pak. Ya. Dan ternyata lumayan juga ya pekerjaan sebagai seorang IT seperti ini. Omsetnya sampai puluhan juta hanya mencari alamat. Sudah ya, 10 juta ya. Oke. Dan kalian bisa dengar ya, Jeffrey sudah mentransfer 10 atau 20 juta. Mimin rada-rada kurang dengar. Dan tentu saja lumayan banget ya, padahal pekerjaannya sebenarnya hanya simpel ya, mencari alamat Derry alias Danang palsu. Tetapi karena memang membutuhkan tenaga ahli, jadi bayarannya lumayan banget. Nah, mungkin kalian pengen juga ya jadi IT seperti si Niko, iya. Nah, tentunya pasti makin penasaran ya, kira-kira apakah nanti Jeffrey dan juga Novia beserta Pak Arjuna akan mendapatkan Danang palsu. Sepertinya sih enggak ya, sepertinya. Tapi kita lihat aja ya alur ceritanya. Simak kelanjutannya hanya di SCTV dan dukung terus Gugu Joba. Terima kasih dan bye-bye.